Berkat aplaus yang meriah kepada tim penjagaan teror, batalion 4600 Kodam dan tim pertolongan Kodam. Demikianlah demonstrasi pembebasan tawanan batalion 4600 Kodam beserta tim komponen cadangan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saat situasi di gedung pemerintahan Kota Balikpapan. Gimana? Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Saksikan bersama kendaraan yang membawa Ketua KPU Kota Balikpapan telah sampai di markas musuh. Kelompok separatis tersebut berusaha menyandera Ketua KPU Kota Balikpapan di markas besar mereka. Namun, berdasarkan informasi intelijen yang ada, lokasi daripada kelompok tersebut telah diketahui oleh tim penanggulangan teror dari Batalion Infanteri 600 Kodam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita palingkan sejenak kepala kita ke arah kanan, di mana kita bisa melihat tim penanggulangan teror dari Batalion Infanteri 600 Kodam melaksanakan pengejaran dan penghancuran markas musuh. Kita saksikan juga beberapa orang dari komponen cadangan yang telah disiapkan untuk mengantisipasi musuh yang melarikan diri. Dengan sigap dan cepat, aksi tim Jonis 600 Kodam melumpuhkan musuh dan melaksanakan pembebasan tawanan yang disandera oleh kelompok bersenjata. Dan juga dapat kita saksikan komponen cadangan ikut membantu menghalau beberapa musuh yang melakukan pelawasan dengan kemampuan bela diri militer yang dimiliki. Dengan sigap, tim penanggulangan teror mengamankan tawanan ke dalam kendaraan taktis Komodo Angkatan Darat dan segera menghancurkan masa markas musuh sehingga pilkada tahun 2024 akan tetap berlangsung sesuai dengan rencana. Kita berikan aplaus yang meriah kepada tim penanggulangan teror Batalion Infanteri 600 Kodam dan tim pertolongan cadangan. Demikianlah demonstrasi pembebasan tawanan Batalion Infanteri 600 Kodam beserta tim komponen cadangan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini kita sakit. Hah? Apa? Kita mau ke mana? Ayo.